Kobbie Mainoo, wonderkid yang bersinar di laga pramusim Move vs Leeds, akankah gusur Fred? Kobbie Mainoo bintang muda yang menunjukkan performa impresif dalam laga uji coba pramusim 2023/2024 Manchester United vs Leeds United di Ulleval Stadion, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023, malam WIB. Dalam laga kali ini, Manchester United menang dengan skor 2-0. Salah satu nama yang menjadi sorotan dari duel ini adalah Kobbie Mainoo. Gelandang 18 tahun itu tampil luar biasa dengan umpan-umpannya dari lini tengah. Pada laga ini, Erik ten Hag memberi kepercayaan kepada Kobbie Mainoo untuk tampil menjadi starter di lini tengah. Ia berduet dengan Hannibal Maitre. Kobbie Mainoo pun menjawab kepercayaan ten Hag dengan performa brilian. Tampil selama 45 menit, jebolan akademimu itu berhasil mendikte permainan lewat pergerakan dan umpannya. Menarik dinanti bagaimana kiprah Mainoo di musim 2023/2024 ini. Bisakah ia menggusur Fred dari tim utamamu? Kobbie Mainoo sudah bergabung dengan Akademi Manchester United sejak masih berusia tahun. Ia tercatat sudah bermain untuk tim U18 ketika masih berusia 15 tahun. Setelah itu, Mainoo juga menjalani debutnya bersama tim Manchester United U23 di usianya yang masih 16 tahun. Kobbie Mainoo mencetak 2 gol dalam perjalanan Manchester United menjadi juara FA Youth Cup 2022 lalu. Ini merupakan trofi FA Youth Cup pertama Manchester United dalam satu dekade terakhir. Januari tahun 2023 lalu, Kobbie Mainoo menjalani debutnya bersama tim utama MU kala tampil dalam Carabao Cup versus Carlton Athletic. Sinyal positif buatmu, bos Inter Milan sudah rela ditinggal Andre Onana. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, angkat bicara mengenai masa depan Andre Onana yang belakangan ini sudah sangat gencar dikaitkan akan pindah ke Manchester United. Ia sudah siap kehilangan sang pemain dan meminta klub segera menjual Onana. Perwakilan Man United ditengarai sudah berada di Italia untuk merampungkan proses transfer pemain asal Kamerun tersebut agar tepat waktu. Kedua klub sudah bersepakat dengan harga Onana di kisaran 44 juta pound sterling dan Setan Merah ingin membawa Onana bergabung dengan skuad untuk memulai tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Onana akan kembali ke Milan untuk menjalani latihan pramusim pada hari Kamis sesuai rencana. Terlepas dari spekulasi yang beredar mengenai masa depannya, meskipun Inzaghi tidak menutup kemungkinan untuk kehilangan kiper utamanya tersebut. Kami tahu ada risiko ini, Onana pergi, tetapi pada saat yang sama, saya tenang dengan semua itu karena klub dan pemilik telah meyakinkan saya bahwa tahun ini kami akan memiliki Inter yang lebih kompetitif, ucap Inzaghi. Sementara itu, Man United sedang berusaha untuk mendapatkan kesepakatan untuk Onana secepat mungkin setelah David De Gea mengonfirmasi bahwa ia telah memutuskan untuk meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Kiper asal Spanyol itu telah menjadi pemain bebas agen sejak akhir Juni setelah Setan Merah memilih tidak memperpanjang kontrak sang pemain. Meskipun, mereka telah meminta De Gea untuk menunda keputusan tentang masa depannya sampai mereka memastikan apakah mereka dapat mengamankan kesepakatan untuk Onana atau tidak. Manchester United tak bawa 3 pemain dalam laga vs Leeds United, tanda bakal dijual. 1. Anthony Martial. Anthony Martial disebut masih belum fit 100%. Penyerang asal Prancis itu mengalami masalah pada otot kakinya. Peluang Anthony Martial untuk tetap dipertahankan MU sebenarnya cukup kecil. Performanya dinilai cukup mengecewakan dalam beberapa musim terakhir. Jika MU mendapatkan penyerang baru pada musim panas 2023, ex-pemain AS Monaco ini hampir pasti akan didepak dari Old Trafford. 2. Dean Henderson. Dean Henderson sudah absen sejak Januari lalu. Kiper berpaspor Inggris itu mengalami cedera yang cukup parah pada bagian paha. Manchester Evening News melaporkan Dean Henderson sudah berlatih. Namun, ex-kiper Nottingham Forest ini belum berlatih secara penuh. Kondisi Dean Henderson di Manchester United sebenarnya cukup terancam.
terutama jika Andre Onana benar-benar datang pada musim panas ini. 3. Donny van de Beek. Donny van de Beek masih terus berjuang untuk mencapai level kegubaran 100%. Diketahui pemain asal Belanda itu sempat absen lama karena cedera lutut parah. Donny van de Beek bahkan belum bisa berlatih bersama skuad MU. Ia masih harus berlatih secara mandiri di Manchester. Menurut Manchester Evening News, kondisinya semakin membaik. Tapi Erik ten Hag masih belum yakin untuk memainkan Donny van de Beek. 'Kobbie Mainoo dan Amad Diallo, pemain muda yang siap menggebrak di pramusim Man United. 1. Amad Diallo. Tidak ada pemain muda Manchester United yang punya hype melebihi Amad Diallo saat ini. Sempat dianggap tidak lagi punya masa depan karena diklaim sebagai pembelian panik pada musim 2020/2021 lalu, kini ekspektasi kembali meninggi di pundaknya. Musim lalu Amad menjalani masa peminjaman yang sangat sukses bersama Sunderland di Divisi 2 Liga Inggris, Championship, dengan 14 gol dan 4 assist dari 43 laga. Karenanya Sunderland bisa menembus babak playoff promosi dan sang winger Pantai Gading dianugerahi gelar pemain muda terbaik The Black Cats musim lalu. Saat ini usianya baru 21 tahun dan ada kemungkinan besar Manchester United dan Erik ten Hag akan memberinya semusim lagi sebagai pemain pinjaman untuk menguji apakah benar ia sudah siap menjadi pemain inti sepenuhnya. Walau demikian bukan tidak mungkin Amad Diallo akan bermain oke di pramusim kali ini dan menyegel satu tempat di slot skuad senior sebagai pesaing Anthony Santos yang merupakan satu-satunya winger berkaki kidal milik Setan Merah. 2. Kobbie Mainoo. Musim lalu Kobbie Mainoo sudah menjadi bagian dari skuad senior Manchester United dan telah menjalani debut di 3 kompetisi berbeda termasuk Liga Inggris dan Piala FA. Adakah ia akan coba dipinjamkan mengingat remaja 18 tahun sepertinya butuh pengalaman lebih banyak agar berkembang maksimal namun sepertinya Mainoo bisa dipertahankan lagi. Ia dianggap sebagai kapi paste dari ex pemain Manchester Merah, Paul Pogba, karena gaya permainannya sebagai gelandang yang tenang dan punya visi brilian. Kontrak baru yang ditandatangani pada Januari lalu jadi bukti jika klub percaya pada potensi.